Merdeka! 72 tahun bangsa ini, negara ini telah merdeka, telah bebas dari penjajahan. Banyak hal yang telah dicapai oleh bangsa ini, namun lebih banyak lagi PR yang perlu dikerjakan oleh setiap anak bangsa ini. Arti kemerdekaan mungkin bisa berbeda antara anak bangsa satu dengan yang lainnya. Dan berikut arti kemerdekaan dari beberapa pelaku UMKM di Indonesia. Saya Setiawan, pemilih Mr. Loves. Saya Rolis, sebagai penggiat lingkungan hidup dan pengelola sampah menjadi barang yang multiguna serta bernilai ekonomi. Saya Agung Pedra Putra. Saya Hana Sukemi. Saya Buning, pelaku usaha olahan makanan. Owner dari toko Bu Emi. Usaha saya kuliner. Nama saya Fitri Alsa. Nama saya Sangat Ayu. Saya owner dari Sevekin Karya Intinusa, bergerak di bidang jasa konsultan konstruksi. Saya Arif Hidayat, owner dari Republik Jamur yang berlokasi di Godean, Sleman, Yogyakarta, memperingati 72 tahun kemerdekaan Indonesia. Arti merdeka buat kami adalah kita bebas dari penjajahan, penghambaan kepada negara lain, juga kepada orang lain. Saat usaha saya laris dan pelanggan saya puas dengan pelayanan kami. Ketika saya merasa nyaman saat mencari sampah. Saat pemerintah mau mendengarkan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Bebas secara finansial. Kekayaan alam Indonesia ini bisa dinikmati seluas-luasnya oleh rakyat Indonesia. Kami yang berada di lingkup UMKM mendapatkan kesempatan yang sama. Di mana saya bisa mendapatkan bahan baku dengan mudah, dengan harga yang murah pula. Dan banyak warga masyarakat yang turut serta dalam mengelola sampah sehingga lingkungan menjadi bersih dan sehat. Ada keberpihakan di bidang kebijakan untuk kami. Dalam kata ini, lobster yang merakyat, lobster yang sesuai dengan harga, sesuai dengan kemampuan dari masyarakat, bisa dinikmati oleh semua orang. Bebas dalam menggunakan waktu sehari-hari saya. Dan yang jelas, iklim usaha dan atmosfer industri yang positif untuk kami. Merdeka adalah awal perjuangan, bukan akhir dari perjuangan. Salam merdeka. Arti kemerdekaan mungkin bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun sebagai anak bangsa, kita memiliki hak yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan negara ini, bagi pembangunan bangsa ini. Apapun keahlian kalian, apapun keahlian kita, berkontribusilah secara maksimal. Tunjukkan bahwa kita cinta bangsa ini dengan melakukan hal-hal yang positif, dengan berkontribusi positif. Jika setiap anak bangsa memberikan kontribusi positif bagi bangsa ini, bagi negara ini, saya yakin ke depan bangsa ini akan jauh lebih maju lagi. Sekali merdeka, tetap merdeka.